Bukan Orai Koneng. Lain Orai Koneng. Kata gimana ada dilihat intinya ya tek ka mana coba. Bang. Kayak gini emang.
Sabtu Minggu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Mm-hmm. Kalau weekday? Weekday kita nggak buka. Nggak buka. Kecuali kalau bookingan. Ya, hanya untuk fasilitas yang dipesan saja. Betul. Ya. Itu kalau masuk 10.000. Nah, terus nanti wakananya ada dua, ya 10.000 sama yang 20.000. 10.000 itu kayak berenang. Oh iya. Ya, oh ada ini. Ya, ya. Terus satwa. Mm-hmm. Kalau yang 20 TV, oh iya. Flying Fox. Oh itu nih mau bukanya teh hari weekday weekend sama aja. Tanggal merah. Atuh nuhun. Ya. Berapa ini, Teh? Ya. Berapa sewanya kuda? Ini tiket. Oh, tiket. Ya. Tiketnya berapa? 10.000. 10.000 sekali jalan. Ya. Anak dewasa. Anak dewasa. Ini mah udah sampai sore aja. Sampai jam 4. Sampai jam 4. Ini kudanya ada dua. Ada dua. Ini siapa namanya? Ini Boni. Hey, Boni. Hai. Yang itu Cleo. Oish, Cleo. Cleo, hai Cleo. Cleo. Hai Boni. Eh, enggak mau. Enggak mau. Di sini Pak. Lah Boni. Boni, hai. Hai. Oh, mau dibedol ke mana urutnya? Oke. Boni. Wish. Oke. Kamu nanaunya tuh? Antong agak jauh-jauh, ah. Iya, apa? Biasa gak, biasa gak? Oh, pegang gak punya. Oke. I love you. I love you. Sudah, sudah. Bukan mengana, ya? Eh, ada lain aura iconing. Kita gimana ada gerak intinya ya tek ke mana coba? Kan kasarnya gitu kan. Oh, geger-geger seran. Oke. Siap. Nuhun teh. Iya. Ah, kalau betul, ah. Oh, pindah ke dia nih. Hei, ini perburungan. Ini ayam golden pesan. Ayam silver. Hai, ayam silver. Ong ringgit parkis, parkit. Tuh.
Yang gede di atas. Hai. 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 Risik. Hai. Bayi ketemu. Enggak jadi kencarkan, Pak. Mohon pada sini dia kan berbaur sama manusia. Oh, asal harus nama dah galak nih. Itu mau di luhur dah galak. Ibu na. Ya Pak Mikio mah di arit awas. Oh, diajarkan oge. Oh, ini itu tadi Pak Lidi itu. Eh, sebenarnya apa anak kamu? Opat. Tangkung. Ini sabak. Oh ya udah sih. Nah ya udah. Pak Mister. Ayo si kopi luwak. Ini luwak kan. Hmm? Hai. Ayam. Di antara semua hewan cuman kalian yang siap disantap. Ini monyet albino, termasuk hewan langka, guys. Termasuk hewan langka. Ini dia spesifikasinya, monyet albino. Ini adalah musang bulan. Beda ya musang sama luwak? Beda. Oh beda. Ini mah musang berbulu domba. Musang. Musang King. Ketemu lagi dengan si burung unta. Ini sahabat kita ada burung makau. Ada 2 ekor.
Ini burung apa teh? Ini ayam, oh ayam silver yang di depan sahabat. Itu. Ayam silver. Hey sahabat, ini dia domba. Domba Australia. Jadi dombanya berbulu tebal. Ini domba yang bulunya suka dicukur. Hai. Tebal banget. Hai. Tebal. Nah, sebetulnya mah dia teh. Satu lagi, hai. Beb. Di sana ada kandang rusa. Ini juga ada kambing etawa. Nah, ini dia kambing. Kambing etawa. Dan teman-temannya, hai. Kambing etawa. Ini domba tanduk 4. Tanduk 4. Oh iya benar, tanduk 4. Jawa. Ini pasti namanya Joko. Joko. Pak. Joko. Ah, hai Joko. Karena ini namanya landak Jawa. Ini Joko. Ada ayam kate jambul, ada merpati gondok, merpati jakobin. Nah, di sini. Merpati. Kenapa ini merpatinya tidak bersayap? Merpati jenis apa ini tuh? Aduh. Merpati itu ayam. Ayam kate, merpati gondok, merpati jakobin. Nah ini merpati apa ini di luar? Ini merpati apa? Hai. Ini ada merak putih sahabat. Wih, di atas dia lagi ada kunjungan kayaknya, menjadi berkunjung ke rumah si merak putih. Nah ini yang punya rumah. Merak. Parabnya cengeknya. Merak putih. Dan boleh masuk. Punten. Hey. Ini teh udah jinak semua. Jinak, kecuali ini masih. Yang di rantai mah pasti. Ini namanya siapa? Allahu Akbar. Oh, little. Little. Iya. Little segede gini. Jantan betina teh. Iya. Ini tukan. Ini apa ini? Ini rangkong ini. Oh, rangkong. Iya. Jinak juga ini. Jinak semuanya jinak, Pak. Ini African Grey. Jinak. Dia tantapannya rada dibilang jinak. Oh, oke. Okay. Oke lah tuh, bit. Halo, tuh kan. Hai, jinak. Belum. Nggak boleh, iya, oh, yang dilus-lus. Oh, nggak mau. Ini sih, tuh kan, ulah duduk. Nggak boleh duduk. Atau ulah kena HP, cek. Boleh deh. Siapa namanya? Eca. Oh, Eca. Pasti cowok. Au. Nggak mau dipegang. Oh, gak pengen HP. Main game. Ini kan Taman Satu. Hey, sahabat, kita akan keluar dari Taman Satwa ini. Ini cukup. Oke. Kita berada di luar. Nggak mau takut.
Ini dia iguana. Oke, sahabat ulin, kita yunan-yunan dulu sambil istirahat, sambil berteduh karena cuacanya di sini lumayan panas. Oh ya, itu si galak. Hai. Kan. Ini makannya apa sama itu juga? Kurang tahu. Itu yang di ember ya? Hai. Gede. Nah, orang aja tinggi itunya. No, ya. Oh, ini karena galak katanya. Oke, sahabat ulin, kita akan nyoba naik ke ini satu lagi wahana. Jadi ini ada kayak semacam tower pengawasan, tower pengawas. Oke, kita coba naik. Bismillah. Ini dia. Ini berfungsi seperti menara pengawas. Di sini kita bisa lihat ke beberapa pojok, beberapa sudut. Nah, ini. Sahabat, dengan tiket 10.000 menurut Rudy sih begitu worth it ya, sangat murah. Karena hewan-hewan yang disajikan atau di berada di kawasan taman hewan ini cukup bervariatif, jadi sangat banyak menurut Rudy. Dan lingkungannya pun tentunya untuk ngadem juga cukup lumayan sejuk ya, sahabat. Ini berasa berada di hutan kota sih sebetulnya ya. Oh ya, sahabat, Rudy tetap berpesan, walaupun kita di tempat wisata, di situ ada pengurusnya atau pengelolanya atau petugasnya, tetap kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya, sahabat. Karena kalau bukan kita yang mencintai bumi ini, siapa lagi? Itu pesan dari Rudy, sahabat. Mau kemana lagi kita? Ikuti terus Rudy ya. Ini bagian tengah ya, sahabat, dari menara yang tadi Rudy naik. Ini di sini juga cukup lumayan, di bawah kita bisa lihat hewan-hewan juga. Ini bagian. Jadi mungkin ini adalah bagian tengahnya ya dari kawasan ini. Oke, lanjut lagi. Dia pintu keluar. Sahabat ulin, hari ini kita udah muter-muter di wisata Paku Haji. Jadi ini kita akan coba terminal TV di sana. Nah, kebetulan hari ini ada ATV-nya. Ini teh berapa tiketnya? 20.000. 20.000 teh berapa putaran? 5, Om. 5 putaran. Jadi followers-nya di-subscribe dan di tring. Tukang ulin lah ya? Iya, Rudy tukang ulin. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.